Pasukan militer Ukraina menembakkan roket Grad dari posisi luar desa Malarohan, Kharkiv pada Kamis waktu setempat. Di mana hanya segelintir penduduk lokal yang masih bertahan di desa yang terbebas dari pasukan Rusia pada akhir bulan Mei kemarin. Sejumlah tank yang terbakar serta mobil dan rumah penduduk yang hancur masih terlihat jelas di desa tersebut. Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, telah melewati gempuran pasukan militer Rusia sejak awal invasi dimulai. Area permukiman, sekolah, dan rumah sakit telah hancur akibat terkena rudal Rusia.